Oh, takut banget udah. Ya udah lu sana dulu, gua mau buat YouTube. Tuh ya ada penyakitan ya, Mak. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas tentang apa ya? Nah, ini aku Dela. Salah jangan kelihatan, Mbak. Ini channel aku, ini channel YouTube aku. Terima kasih buat viewers. Jangan lupa di subscribe and ada subscribe apa sih kalau likes and share and comment and blog. Ini bukan YouTube aku, tapi aku diundang untuk masuk ke dalam YouTube-nya. Oke. Ada satu orang lagi, tapi satu orang lagi lagi kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Putih. Oh, namanya Putih. Putih. Nama buku siapa? Gak dikirnya kayak Putih Lecius gitu. Putih Lecius. Oke, gini, jadi hari ini aku kedatangan bintang tamu. Ya. Penting banget. Ini gila, orang sibuk banget. Ini enggak ada waktu sebenarnya ini. Ya demi teman saya, ingatlah saya 7 tahun sama kamu. Bahkan gua enggak kontak dengan orang sendiri, Boy. Gua janjian sama siapa, datangnya siapa? Ya udah kebetulan kan, kasihan kalau dianggurin. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih, Dea. Ya, kita lu putih banget sih. Salah gue gitu. Dia putih banget ya. Salah gue nih. Oke. Aku Jaim ini, aku kan bintang tamu. Jadi aku harus sopan. Ya mulai, bisa dimulai dari sekarang. Nanya-nanya enggak. Masih di mana malah dia. Gue kira lu mau handle-nya gitu. Oh. Kan Dela kan sekarang udah graduate JKT gitu kan. JKT apa ya? Lupa. Oh iya, yang dulu kita kerja bareng nyanyi-nari ya? Oh iya, JKT48 kenal. Pertanyaan kan, kamu kan udah graduate JKT. Ya. Sekarang kesibukannya tuh apa gitu? Azan guys. Mau buka puasa dulu, Uti ya. Woi, belum. Belum ya. Kesibukan aku keluar JKT istirahat sih, tidur. Oke. Okay. Kuliah nyantai, lebih nyantai. Enggak. Lebih susah dapat kerja enggak sekarang semenjak keluar JKT? Susah. Ternyata ya, nyari duit tuh susah. Keras, nyesel ini keluar dari JKT, nyesel. Bisa masuk lagi ya sih? Bisa daftar. Sekarang kalau jalan ke mall tuh masih ada yang kenalin ya sih? Dia lagi JKT. Gak pernah. Gak ada yang kenalin ya? Gak ada. Kasian. Nyakitin ngomongnya. Lu tajem banget. Ya gak ada sih. Cuma kadang aku suka teriak, halo aku Dela JKT, aku melodi gitu. Oh, percaya? Aku Nabila. Mereka cuma senyum sih. Bukannya melodi udah hijab lagi gitu? Oh iya juga ya. Nabila deh. Kalau gak Zara gitu kan. Zara jadi Cina mukanya gitu kan. Ya gitu lah kesibukan aku ya, pelayanan. Kuliah iya usih. Kirain berhenti kuliah karena gak ada biaya dari sini. Mulutnya suka nyakitin ya. Gila, pengen gue kasih cabe tau gak sih. Enggak lah. JKT itu istilah kata tuh, uangnya tuh ya, kalau dapet uang dari JKT ya ampun, itu buat traktir temen-temen. Emang, aku kan emang kerja di perusahaan papi kan. Ini bercanda. Cuma ya, adalah aku kan influencer nih. Jadi kalian tuh jangan lupa follow Instagram aku @ apa ya? Dela. Ya mana aku takut. Kalau endorse bisa, cuma aku punya red card yang gak gratis. Tapi terjamin packaging-nya oke punya sis. Dia promosi ya, mohon. Ya, boleh dong. Ini kan saya juga masuk ke dalam YouTube Anda. Anda gimana? Kok nanya ya? Kok dia yang nanya? Punya saya. Jadi kan Dela kan maksudnya kan udah keluar JKT, sibuknya sekarang pelayanan, kuliah, iya. Sama tidur odong. Enggak, endorse. Oh, endorse. Ini ada pasien ya, ini kita, kritis, ini gimana tadi? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hai, kali ini ya. Ini kita ya, bersama. Dia datang, semua pada datang ke rumah aku. Enak aja loh. Iya, benar. Jadi gimana kali dia? Tadi kenapa? Tadi kenapa kaki? Kaki aku kayaknya gara-gara sepatu gue suka kesempitan deh, jadi tengahnya patah gitu, terus gue lupa gue mau foto. Biasa udah keluar, keluar dari JKT, gak bisa beli sepatu guys. Diamputasi gak? Astagfirullah. Yaudah, kali dia kesibukannya apa nih keluar JKT ini? Gak tau dong. Tadi aku udah. Kalau dia kan tadi pengangguran katanya. Udah banyak tadi. Dia susah dapat kerja katanya. Udah gak dikenalin katanya. Mulutnya nyakitin. Apa ya? Apa sih? Kan kamu tau. Apa ya? Aku kan sekarang masih aktif kerja ya? Kantoran. Aku kerja kantoran juga digital agency. Terus serius tau? Tahu.
Terus aku juga sekarang masih di bawahnya Debsi juga sih, jadi suka masih dapat orang-orang gitu. Let's get wet. Bukan. Aku juga sih, atau orang TV kayak TV Azab gitu. Agak serius. Oh ya, ketabrak mati tapi yeah, terbang dulu gitu ya. Iya, iya. Gimana nih perasaan? Aku juga mau nanya sama kalian, boleh dong? Boleh. Kalian pas keluar JKT, gak usah nanya bertiga, pas keluar JKT gimana perasaannya? Maksudnya beda dong pas kita jadi perasaan member sama kita keluar JKT kan. Udah gak usah gimmick deh. Maksudnya pas kita keluar JKT tuh kan pasti udah beda banget kan. Aku sih ngerasa beda banget ya kalau aku. Karena pas aku di JKT tuh rasanya kayak aku harus profesional. Maaf itu ada gayung. Gayung ya, keren ya ini rumah. Maafin rumah aku ya teman-teman. Aduh. Gimana? Ya coba Dela dulu. Kan kalau di JKT kan kayak emang yang paling baru nih. Iya. Lo dulu baru kayak, gua baru tuh. Iya. Kayak pas aku di dalam JKT tuh kayak gimana ya? Kayak ngejaga banget gitu kan. Bergaulnya lebih susah karena kalau misalkan walaupun punya teman-teman cowok tuh kayak takutnya foto kesebar, ini orang kan bisa aja ngekrokotol gitu kan jadinya. Apa krokotol? Krokotol. Oh, foto bareng sama teman gue itu gue sakit hati langsung gue bareng. Kayak ngomong cepet-cepet ya. Oh iya. Ya jadi kayak lebih menjaga semuanya, menjaga perasaan fans, staff dan member gitu. Jadi sekarang lebih enggak? Sekarang easy going banget. Iya sih. Dan lu punya pacar belum? Belum. Udah. Itu aku selektif. Dia udah dia. Enggak ada sama sekali. Cuma yang calon-calon yang antri banyak sih. Calon-calon. Aku tuh selektif kalau masalah cowok gitu karena aku tuh pengennya satu buat selamanya. Ini tuh udah bukan waktunya kita untuk main-main lagi teman-teman. Umur berapa sih? Umur 25 sih. Tahun depan 40. Enggak. Iya, aku emang kayak itu prinsip gue, lu enggak suka. Iya. Kalau ya jadi gitu sih, tapi pas udah iya, maaf. Pas udah keluar JKT kayak senang aja. Ya, maksudnya sedih juga sih. Karena mungkin enggak kebiasa sama rutinitas tiap kayak joget-joget. Dia emang pas udah keluar JKT lebih hevan aja sih, waktunya juga lebih banyak. Aku ya. Kalau aku pas keluar JKT awalnya sempet kayak 3 bulan kosong gitu kan. Terus kayak stres gitu loh. Maksudnya kayak biasanya kita enggak ngapa-ngapain kan? Kan biasanya ngapa-ngapain, maksudnya kayak sibuk banget. Apalagi kan sebelum gue keluar JKT juga lagi sirkus mulu kan. Jadi kayak lagi padat juga. Oh JKT suka sirkus ya? Oh ya gue mah iya lupa. Terus ya udah pas tiba-tiba